review sabar, sama satu lagi konten burger karena ini baru. Mungkin bisa dari per per konten aja. Iya, per konten aja. Yang pertama itu kan nasi yang rendang, itu nasi sama bumbu rendang, tapi pakai ayam kita. Terus dikasih kremesnya itu kremes dari Kobe. Oh, nasi bebek ini apa? Kalau nasi bebek ini sama nasi, tapi pakai bumbu bebek, bumbu madura hitam, terus pakai ayam kita sama ada makaroni yang dari Kobe. Tuh ayam kita ada berarti? Iya. Semuanya ada ayam. Cuma bedanya kalau yang nasi rendang itu ayamnya ori, yang nasi bebek itu ayamnya yang ayam kita. Hari ini aku excited banget karena aku ingin cobain menu baru kolaborasi Ayam Forever dan Kobe. Nah, lihat nih, ada nasi rendang dan mie kremes kolaborasi Ayam Forever x Kobe. Kita cobain ya. Let's go. Kita cobain ya. Nasi rendang. Ada mie kremesnya. Ayam Forever ya. Coba ya. Mas banget nih. Mas rendang. Dan duduk-duduknya di mie kremes sama ayamnya. Mantap. Ini seru banget nih. Nasi bebek, makaroni, terus dicampur kolaborasi dengan Ayam Forever. Kita cobain ya nasi bebeknya. Unik rasanya. Baik. Wah. Ini amazing banget sih. Nasi bebek, ada makaroni dari Kobe, terus campur dengan Ayam Forever. Kameranya juga mantap. Ini mewah banget sih, mewah tapi harganya terjangkau, mantap. Buat para pecinta Ayam Forever, jangan lupa cobain kolaborasi Ayam Forever dan Kobe. Ini enak banget dan kalian bisa langsung cobain di outlet-outlet Ayam Forever terdekat. Wih. Wah, keren. Yuk, kita cobain. Oke. Okay. Kita makan. Kita makan. Jadi, dalamnya cuma ayam dong? Iya, bergerak yang kalau yang kecil ini ada smoked beef-nya. Mungkin Mas Rian langsung cobain aja sih kalau ini, nanti aku videoin. Ini gak usah ada dialog apa-apa. Kita cobain burger, ada smoked beef-nya ya? Iya, ada smoked beef. Dan ada cheese-nya, kita cobain. Ini lucu nih karena ukurannya kecil. Hai teman-teman, ini gua akan cobain sambal Nusantara. Ini sambal yang spesial yang ada di Ayam Forever. Ini ada beberapa sambal, tapi gua akan cobain satu atau dua sambal aja karena pasti pedes. Yang pertama, ini gua akan nyobain sambal matahnya Ayam Forever. Wah, ini mantep nih. Ini pas banget kalau di kolaborasikan sama nasi plus Ayam Forever. Kita cobain sambal matah. Wah, ini sih aromanya sih mantep sih. Cobain ya. Pedesnya
rasanya itu. Sambal mata. Enak banget. Pedes banget. Oke, cocoknya kita minum red sparkling dari ayam forever. Cocok. Oke, teman forever, ini juga gak kalah menarik nih. Sambelnya tadi kan udah mata. Nah, ini sekarang gue akan cobain sambel geprek. Waduh, ini dia. Mantap sih ini sih. Buat kalau sambal geprek enaknya di enaknya taruh di ayamnya nih. Kita coba. Rasanya manis. Mantap. Sambalnya mantap. Mantap kan jadi favorit nih. Oke, tadi sudah nyobain sambal mata sama sambal geprek. Jadi sambal Nusantara yang ada di ayam forever ini ada beberapa varian. Yang pertama, ini ada sambal baja. Wah, ini juga enak banget. Pakai nasi, pakai ayamnya. Ayam forever pasti mantap. Ini ada sambal mata. Ini ada sambal geprek. Ada sambal madura. Nah, ini juga mantap. Pakai nasi. Ada ini saus keju, bener ya? Bener? Ini saus keju, ini juga cocok juga dipakai dimakan sama pakai ayam forever yang original atau yang Ferrari juga. Nah, ini saus kejunya ini juga cocok kalau dimakan bareng sama ayam forever ini yang ada chili oilnya. Ini salah satu yang best seller dan sampai hari ini masih disukain banget sama dan sampai hari ini masih disukain sama banyak orang. Pokoknya ini salah satu yang menjadi ikoniknya ayam forever ini, ayam forever dengan chili oilnya. Harus nyobain buat teman forever di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk datang ke outlet ayam forever terdekat. Kalian cobain menu-menu yang baru dari ayam forever dan pastinya juga kalian harus cobain ayam gorengnya. Pokoknya jangan pernah mikir, langsung aja datang ke outlet ayam forever terdekat. Rasanya enak, harganya terjangkau pokoknya. Hai, aku Rian. Aku ingin mengucapkan selamat untuk mitra ayam forever yang telah membuka outletnya. Semoga laris manis, banyak yang beli. Pokoknya ayam forevernya laku keras, banyak yang datang. Ramai, pokoknya sukses untuk mitra ayam forever yang sudah membuka outlet ayam forever.